Ayo bro, masuk bro. Masuk bro. Aduh sih. Assalamualaikum bosku. Jadi di kesempatan kali ini saya sedang berada di rumahnya Mas Iksan. Ini bersama Mas Iksan dan Mas Rizky ya. Mas Rizky dan ada Mas siapa di belakang? Mas Ferdi dengan Mas siapa? Badil. Mas Badil. Nah, itu Mas Badil di sana juga bersama dengan Mas Didmar dan Mas Gowin. Dan di sini ternyata di rumahnya Mas Iksan ini ada Lohan Cencu dan Gibi ya. Iya. Ada Lohan Cencu dan Gibi. Sebenarnya ikan itu enggak mau dijual sebenarnya. Tetapi karena Mas Gowin sendiri ini melihat Lohan Gibi dan Cencunya cocok, jadi dua orang ini cocok dengan lohan itu. Jadi bagi dua, Mas Gowin dapat GB-nya, Mas Dinmar dapat cencunya ya. Nah, ini sebenarnya dari Mas Isa sendiri enggak mau jual ikan itu ya. Berat juga gitu ya. Berat. Tetapi karena ya risi. Karena itu. DWA ini terus ya untuk sama Mas Gowin dan Mas Dinmar ini ya. Akhirnya terpucuk, harganya cocok, dilepas juga ya. Yeah. Oke. Oke bosku, sebelum kita lihat pembungkusan kedua ikan ini, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu spesifikasi ikan dan harganya. Nah, ikan yang kalian lihat ini adalah lohan cencu yang sudah berukuran kurang lebih 25 cm atau setara dengan setelapak tangan orang dewasa. Cakep bro. Cakep ini cakep. Gendut banget. Tebel badannya. Tebel. Kamu dulu berapa bulan? 2 bulan yang lalu full udang itu. Oh, full udang. Jadinya bisa gemuk. Lohan cencu ini dipatok harga Rp700.000 oleh Bang Irsan. Jadi di sini Bang Dirmar sangat berminat sekali karena di sisi lain Bang Dirmar lagi mencari cencu jumbo dan berwarna merah untuk dipersiapkan bakal indukan di farmnya. Jadi di sini Mas Dirmar memang berencana untuk mencari lohan cencu dewasa atau lohan cencu jumbo karena kedepannya Bang Dirmar berniat untuk beternak ikan lohan. Jika kita lihat bersama, cencu ini bodinya oke sekali ya bosku. Baik dari tebal badannya, bodinya berbentuk kotak, ekor yang lebar, semuanya terlihat mantap. Selain itu, warnanya juga tampak merah pekat yang menambah pesona cencu ini makin istimewa. Beruntung sekali ya bosku, Bang Dirmar dapatkan cencu ini di harga yang saya bilang cukup terjangkau. Hehe, rezekinya Bang Dirmar bosku. Gimana Bang Dirmar menurut sampean nih ikan lohan cencunya nih? Besar ya? Besar? Iya. Mantep nggak? Mantep sih, mantep. Badannya juga mantep sih. Usut punya usut, kedua ikan cencu dan gibi ini sebenarnya ikan lohan kelangenannya Bang Irsan. Dan dengan berat hati untuk menjualnya. Tetapi apa daya, semua ini dilakukan untuk mengepakkan sayap, menambah hobi dan bisnis barunya. Dimana untuk menambah koleksi ikan cana, maru, dan lain sebagainya. Nah, bagi kalian yang hobi cana, bisa kontak langsung Bang Irsan ya bosku. Oke, jadi ini proses pembungkusan lohan cencu yang dibeli Mas Dinmar dari Mas Isan ya. Nah, ini kita lagi proses pembungkusan dan nanti kita lihat juga pembungkusan yang GB ya.
Nah, ikannya dipegang. Pegangnya harus hati-hati. Pegang dulu. Diangkat, Mas. Nah, mantap. Malah masih bisa ya, Mas ya? Masih banget. Kata aku segini-gini malah seneng loh daripada yang bumbung itu. Aku juga ya. Profesional gitu loh. Ya. Sebenarnya lohan Golden Blaze ini sudah ditaksir lama oleh Mas Gowinda ya, dan baru kali ini Bang Irsan berniat menjual lohan Golden Blaze ini dengan harga 1 juta. Nah, kebetulan Mas Gowinda mampir dan melihat lohan Golden Blaze ini sudah bertambah besar dan bertambah mantap. Dengan harga sekian, Mas Gowinda sangat cocok sekali. Alhasil lohan Golden Blaze ini langsung diserok oleh Mas Gowinda. Dan lohan Golden Blaze ini saya rasa cukup bagus sekali ya, baik dari mutiara, bodi, warna, dan lain sebagainya. Nah, semoga lohan Golden Blaze ini kedepannya makin bagus dipelihara oleh Mas Gowinda. Kedua ikan ini dipelihara Mas Irsan sejak kecil ya bosku. Wajar saja jika beliau sangat berat sekali melepas kedua ikan ini, karena ini ikan menjadi ikan kesayangan, ikan kelangenannya, dan di sini terlihat jelas sekali bahwa Mas Irsan sangat sedih sekali ketika lohan jancu ini sudah sold out dibeli oleh Mas Gowin dan Mas Dimar. Ini jadinya kita ngambil GB ya? Iya, GB-nya Mas Irsa ya. GB Mas Irsa kita ambil. Gimana menurut sampean? Bagus. Bagus ya. Bagus GB-nya, bodinya cakep. Mas, gimana? Ikhlas ya? Ya, agak gimana ya, Mas? Ya. Ya. Ya, diikhlaskan. Diikhlaskan ya. Dan untuk bagian mutiara dan jenongnya, lohan GB ini lebih unggul dibandingkan lohan cencunya ya. Karena lohan cencu dia menang di bodi yang kotak dan ketebalan bodinya sangat ideal. Nah, tetapi lohan GB ini sebenarnya satu indukan dengan lohan cencu. Karena sebelumnya lohan GB ini adalah lohan cencu satu indukan dengan lohan cencu yang ada di depan tadi. Nah, karena lohan cencu ini bermutasi, alhasil sekarang menjadi lohan Golden Blaze. Semoga kedua ikan ini kedepannya bisa lebih bagus dirawat oleh Mas Dinmar dan Mas Gowin, dan semoga bisa menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas, dan Mas Irsan juga bisa mendapat gantinya yang lebih bagus lagi, sehingga Mas Irsan menjadi semangat lagi untuk merawat ikan lohan. Amin. Pindah di bosku jadi bocor. Oke bosku, saya kira itu kurang lebihnya. Kami mohon maaf, ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini jika kalian anggap video ini bermanfaat untuk kalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye bye.